Hai hai, selamat datang kembali di channel Hiburan Populer. Berolahraga adalah salah satu gaya hidup yang sehat ya. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat, tidak harus dengan biaya yang mahal, asalkan kita tahu bagaimana cara untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Giat melakukan olahraga adalah hal yang baik, karena tidak hanya mendapatkan tubuh yang sehat, tetapi juga mendapatkan tubuh yang bagus dan keren. Seperti halnya beberapa binaragawan berikut ini, di mana dengan giat melakukan olahraga, mereka mendapatkan tubuh yang super ekstrim. Nah, siapa saja ke mereka? Tapi sebelum lanjut, kembali saya ingatkan jika channel ini akan mempublish video setiap hari. Jadi pastikan untuk menekan tombol subscribe agar kami bisa memastikan Anda mendapatkan update terbaru dari kami. Ronnie Coleman. Ronnie Coleman merupakan binaraga dengan rekor kemenangan terbanyak di dunia, yaitu 8 kali sebagai Mr. Olympia dan 26 kali rekor kemenangan yang tercatat di International Federation Bodybuilding. Dapat dikatakan juga bahwa Ronnie Coleman merupakan binaraga terkuat dan terbesar yang pernah ada saat ini. Shawn Ray. Shawn Ray dikenal sebagai salah satu kontestan ajang binaraga yang selalu masuk dalam peserta 5 terbaik. Dari keseluruhan 30 ajang binaraga yang diikutinya, hanya satu kali ia pernah gagal tidak masuk dalam kontestan 5 terbaik. Ia juga memiliki rekor fantastis di mana dirinya merupakan kontestan 5 terbaik di Mr. Olympia 12 tahun berturut-turut dari 1990 hingga 2001. Marcus Rühl. Pria Jerman yang terkenal dengan ukuran tubuh anehnya ini adalah mantan binaragawan profesional IFBB. Dia memiliki beberapa bahu terbesar dalam sejarah binaraga dan merupakan salah satu binaragawan terkuat yang hidup bersama Johnny O. Jackson dan Ronnie Coleman. Lee Haney. Di posisi keempat ada Lee Haney yang merupakan orang pertama yang memegang rekor terbanyak sebagai juara satu Mr. Olympia sebanyak 8 kali. Ia lebih dikenal sebagai seorang binaraga yang memiliki ukuran dan kondisi terbaik di masanya dengan berat mencapai 113 kg melebihi kompetitornya di ajang Mr. Olympia. Walaupun memiliki bobot yang mencapai 113 kg, namun Lee Haney memiliki ukuran otot dan proporsional yang mengagumkan. Tidak ada yang dapat menandinginya pada era 890-an. Di posisi ketiga ada Phil Heath. Phil Heath merupakan juara Mr. Olympia sebanyak 4 kali dari tahun 2011 sampai 2014 dan merupakan Mr. Olympia saat ini. Ia mengalahkan Mr. Olympia tahun 2010 yaitu Jay Coulter dan meraih Mr. Olympia pertamanya di tahun 2011. Lou Ferrigno. Lou memenangkan gelar besar pertamanya pada tahun 1973 di IFBB Mr. America dan IFBB Mr. Universe, yang mana ia tinggal di Columbus. Lou baru 21 tahun ketika ia memenangkan gelar Mr. Universe pertamanya. Gelar rekor dunia Guinness Book yang bertahan hingga saat ini. Pada tahun 1974, ia berada di posisi kedua dalam upaya pertamanya di Mr. Olympia. Ia berada di posisi ketiga pada tahun berikutnya dan didokumentasikan dalam film dokumenter tahun 1975 yaitu Pumping Iron. Johnny O. Jackson.
Johnny O. Jackson memang bukan seorang binaragawan terbesar di dunia, tapi ketebalan dan kepadatan otot-ototnya yang pernah dimilikinya sungguh tidak biasa. Dia pun pernah memenangkan Montreal Pro 2001 NPC USA Championship di tahun 2006. Nah, untuk gadis-gadis nih, di antara 7 binaragawan tadi, yang mana nih menurut kalian yang paling keren? Terima kasih telah menonton. Kami tunggu opini Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara like video ini agar kami bisa terus membangun dan menyajikan konten-konten menarik untuk Anda.